aku tuh suka banget tiba-tiba malam ini udah jam 12 malam, jam 12 malam tiba-tiba kepikiran pengen buat pangsit ala-ala yang lagi viral sekarang ya. Oke, let's go, kita eksekusi. Assalamualaikum Mama. Kali ini aku mau ngajakin Mama semua buat wonton chili oil atau pangsit chili oil yang lagi viral ini Mama ya. Ini aku lagi buat isiannya. Nah, ini aku pakai lagi ngirisin daun jeruk dan aku karena nggak terlalu suka sama daun jeruk jadi aku pakainya dikit aja. Karena kalau lihat dari teman-teman yang lain pakai daun jeruk nipis ini lebih enak. Oke, okay, let's go. Kita langsung eksekusi bawang putihnya. Bawang putih kan? Iya, benar. Bawang putihnya kita iris tipis-tipis, setipis isi dompet sekarang. Mama, ya ampun. Memang ya. Udah pertengahan ini dompet sering kusut ya, sering miris liatnya ya deh. Oke, kita iris tipis-tipis aja. Tuh dia, kita cincang bawang putihnya ya. Oke, setelah kita cincang ini, kita rapit. Mama jangan lupa itu tangannya udah dicuci ya dan dibilas. Dan ini juga bukan untuk jualan, jadi emang untuk makan keluarga aja. Jadi nggak terlalu ini ya. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan masukkan bawang putih. Diosrek-osrek pelan-pelan dengan api sedang aja, jangan terlalu, pokoknya warnanya jangan terlalu mateng ya, jangan terlalu coklat, nanti takutnya nggak enak kalau terlalu pahit nanti jadinya ya kan Mama ya. Oke, diosrek-osrek ya Mama, pokoknya jangan sampai itu api sedang ya Mama ya, jangan sampai pakai api besar, nanti kalau pakai api besar kalau dia udah terlalu mutung dia nggak enak. Mutung ya, bahasa Indonesia kalian apa sih? Bener mutung ya. Oke, lanjut aku masukin apa tadi itu namanya daun jeruk ya Mama ya. Aku masukin daun jeruknya langsung kosrek-kosrek lagi ya Mama ya. Tuh dia, dikosrek-kosrek, jangan biarkan dia terlalu coklat. Lalu matikan apinya, lalu masukkan bon cabe. Aku nggak pakai satu botol-botol ya, aku cuma pakai setengah botol aja dan lebih sedikit ha ya. Tuh, aku tambahin dikit lagi. Karena aku nggak mau terlalu pedes, karena itu level 30 kayaknya tuh. Pedes banget kalau masuk sebotol-botolnya ya kan, Mama. Dan ini udah mati, apinya udah mati. Terus aku tambahin sama kecap asin, lalu dengan perbumbuan duniawinya udah kemasukan, tapi aku lupa jadi ke skip, gak ke video, gak ke tag ya Mama. Taras, nah ini dia hasilnya chili oilnya. Jadi chili oilnya udah dingin, tadi aku masukin ke mangkuk, Masya Allah. Oke, tunggu masukin ke mangkuknya ya. Wah, gak sabar nih sambil edit sambil pengen makan. Rasanya pengen makan lagi ya kan. Padahal udah masaknya tadi dan tuh enak banget. Cobain deh resep ini kalau kalian sebagai pecinta makanan-makanan kayak Cina-Cina gitu ya kan. Ini dari Cina ya kan. Cina apa Korea apa Jepang gitu lah ya. Pokoknya namanya wonton chili oil kalau nggak salah. Mungkin ya sudah viral. Atau memang dari Indonesia aku juga kurang tahu karena lihat di viral-viral. Jadi aku mau buat juga selera juga. Jadi aku eksekusi malam-malam jam 12 gitu. Horor nggak tuh Mama? Oke, masukkan yang udah dibuat tadi ya. Masuk di sebenarnya kalau untuk ini lihat di teman-teman ini dikukus lebih bagusnya dikukus dulu terus baru direbus sebentar aja. Nah, karena aku nggak kukus tadi, aku ini orangnya ini ya, gabang-gabang aja. Nah, terus langsung aku rebus. Nah, udah jadi. Itu dia wonton chili oil atau pangsitnya ya, pangsit. Tuh dia. Tuh udah mulai ngiler gak sih? Dia ini udah hampir sama kayak ini ya, dimsum gak sih? Tapi beda kulitnya. Waktu aku beli kulitnya salah. Pertamanya aku tanya mau beli kulit lumpia. Aku ingat ini mau beli pangsit. Buat kulit pangsit. Jadi ternyata beda. Nah, ini aku apa nih? Kucurkan. Aku tuangkan minyak chili oil tadi ya, Masya Allah enak banget.
Gimana guys, Nah, menggugah ini dia selera udah nggak sih? jadi Yuk kita cobain sekarang juga. pangsit cili oilnya. Wonton, wonton ya. Jadi kita cobain dulu gimana rasanya dan kita ala-ala juga. Kita cobain ya gimana rasanya. Bismillahirrohmanirrohim. Ini kali pertama aku buat wonton chili oil ini ya. Gimana coba rasanya ya? Bismillahirrohmanirrohim. Enak. Dagingnya di dalam ini. Kelihatan nggak sih? Lezat banget. Kalian boleh cobain yang hobi makanan kayak ke makanan Cina ini ya. Wajib cobain. Enak banget. Cobain di rumah.